Jadi Dr. Ju nak share sikit pasal suplemen lah eh. Apa dia suplemen eh? Adakah perlu kita ambil suplemen? Kalau Dr. Ju punya pendapat, perlu eh. Sebab dalam kita punya makan-makanan, tumbuh-tumbuhan, kebanyakannya dah tak ada nutrien sangat. Nutriennya tersangat kurang. Especially tumbuh-tumbuhan yang ditanam secara moden. Bagi Dr. Ju lah, kalau tak ambil suplemen tu macam kita berjalan dalam hujan tak pakai payung. Kita sahaja bagi diri kita basah. Sebenarnya, kita kena ambil perlindungan. Jadi, yang menyebabkan sakit buah pinggang, rosak hati, bukan suplemen. Tetapi, ubat yang you makan, makanan yang you makan dengan penuh gula, penuh benda-benda lain, karbohidrat yang tinggi, yang menyebabkan banyak gula, perasa, pewarna, pengawet. Tetapi, bukan daripada suplemen. Kebanyakan suplemen ni, dia ada healing crisis. Sebab badan kita kebanyakannya, banyak sangat free radical, banyak sangat toksik dalam badan kita. Bila kita ambil suplemen, kadang-kadang, benda tu dia bertindak balas. Itu menyebabkan kita panas lah, migraine lah, pening. Tapi itu berak-berak. Itu dipanggil healing crisis. Itu bukan side effect. Dan kesan tu adalah sementara saja. Jadi kalau nak ambil suplemen, ambillah suplemen yang ada R&D, yang ada hologram, yang disahkan selamat.